KPU sendiri aturannya seperti apa sih? Jadi naskah visi misi itu menjadi salah satu dokumen persyaratan ketika pendaftaran pasangan calon presiden maupun presiden. Masa pendaftarannya kan sudah ditentukan kapan tanggalnya ya. Dan kemudian penetapan pasangan calon yang dinilai memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden sudah ditentukan, yaitu kapan? Tanggal 20 September 2018. Tiga hari kemudian, tanggal 23 September 2018, itu dilakukan apa? Kampanye. Sehingga menggunakan konstruksi waktu seperti itu, mestinya naskah visi misi program pasangan calon itu harus disampaikan pada saat mendaftar, memenuhi persyaratan tadi sebagai pasangan calon. Dan KPU mengambil kebijakan pada waktu itu, sekiranya misalnya, karena apa? Ya kita tahu semua kan, munculnya pasangan calon ini kan waktunya mepet ya. Sementara mereka pasangan calon itu duduk bersama untuk merenungkan, merumuskan visi misi program, mungkin butuh waktu, perlu mempelajari data, situasi dan seterusnya. Sehingga KPU memberikan kesempatan kepada pasangan calon presiden maupun wakil presiden untuk dapat memperbaiki atau merevisi atau melakukan beberapa perubahan-perubahan. Batasnya kapan? Sampai sebelum masuk masa tahapan kampanye. Karena kan visi misi program pasangan calon kan bagian yang dikampanyekan. Sehingga mungkin ada konsistensi. Begitu masuk masa kampanye, berarti kan peserta pemilu sudah boleh, sudah mulai kampanye. Itu kan yang disampaikan apa sih kampanye? Visi misi program pasangan calon kan. Sehingga konsistensi itu menjadi penting. Kalau kemudian berubah-ubah kan kemudian audiens atau pemilih ini menjadi apa menimbulkan pertanyaan, ini sebetulnya yang mana yang jadi bahan kampanye. Nah, itu persoalan. Jadi istilahnya bukan kemudian istilah yang benar ya, tidak ada istilah penolakan, istilah yang lain itu enggak ada. Pak, tapi kan sempat